Assalamualaikum sobat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu di kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan selalu bersyukur. Amin. Buat sobat semua, selamat pagi. Jadi pagi-pagi ini saya sudah masak rempelo ayam dengan terung. Jadi semalam saya buat rebusan dengan sambal. Jadi turangku semalaman ya sobat semua, katanya minta yang santan juga. Sama juga dengan Bapak Nirmala, suka yang santan-santan. Jadi saya sudah masak juga. Jadi ini saya mau hidang dulu lah sebelum makan, ya kan. Nah. Mintanya Pak Nir. Dia minta fotokopi keluarga dengan KTP. Ayo, sekarang ini murah. Sangat sulit ya sahabat semua. Kita mau masak pun kena pakai kartu keluarga pula. Harus. Gua kalau sebenarnya saya kira semalam ada yang maling ke rumah ya sahabat semua, lempar macam ini. Ternyata ini sardens yang dibawa di tengah tiba-tiba pecah sampai ke atas meluncur timur. Jangan. Kotor ini, kena kita cat lagi balik baru nampak bersih. Ya, sini. Biar Ini sayurnya sudah masak ya sahabat semua. Ini dia. Ini nasinya. Ini saya lagi buat sayur nasi Eza ya sahabat semua. Saya masih buat bubur nasi sebab tubuh giginya itu masih sakit ya sobat semua. Jadi saya buat bubur nasi lah, pakai kentang, wortel, dan hati ayam. Ini sisa sayur yang tadi saya sudah letak di mangkok ya sahabat semua. Oke, kita masuk ke dalam almari supaya tidak berserak. Nah, ini apa nih sahabat semua? Ini sardennya dari Pekanbaru. Tadi malam ini sisi Eja ya sahabat semua. Ada kentang dalam, ada hati ayam, dan juga sedikit wortel. Oke. Turangku tadi? Tunggu. Makannya dah ber. Apa lagi yang belum? Air minum ya? Air minum. Dingin. Awal-awal. Air minum hangat. Buat kita cawan ini mari. Biar kita minum. Video. Tribu. Tribu. Oh, Biring sudah mau pergi ke gereja. Oh, Biring. Makan dulu, Ma. Ih, cantik kali bin bingah. Kuci rambut kan, Ma? Elo berga he, Ma. Lah. 16 pe. Ini panas. Ini dingin. Lang, Ma, aku ke pasar lapang. Ni ata, Mang. Abe. Go bantu teh manis dah. Engko.
semua makan kamu. Oh, sudah tempiring makan di bawah dengan Sieza cucunya. Cukup. Cukup. Makan aku. Cukup. Cukup. Taruh sayurnya. Panas. Iya. Nah, ini Binda sudah datang ya, antar apa namanya tadi Binda? Tape. Tapenya udah kenyang, kita makan. Udah habis. Iya, tinggal baju bi tengah karena besok sudah mau pesta, tapi yang pesta masih ambil rumput. Nah, itu dia yang ambil rumput baju kuning. Tes dulu baju tadi. Biar dibawanya pulang. Tes. Ku bilang cantikan yang warna merah itu tadi, Bin. Nanti tes dulu ya Bireng, nanti aku yang nganter ke sana. Tes dulu. Otwa, mari lebih menggantap sekali. Apa namanya ini Binda ajak Bireng kakaknya makan sirih. Dia orang enggak usah lah Binda. Apa? Anakku sensitif kalau lapar lagi tadi. Mau tapi enggak usah lah ubi. Ubi. Kurang kebersihan. Lah masalah jodoh. Tapi dong nak paginya kok kebiasaan. Kebiasaan. $20 Rambutannya 3 periode, ada yang berbunga, ada yang masih kecil, ada yang sudah masak. Yang sudah masak sudah habis. Jadi selama di Indonesia seperti inilah Kak Seri saat memasukkan video. Ini ngedit video Binda Nayan. Bawa beli besok kayak gini ya Binda, enggak ada lagi tripodku Binda. Kau lah parampar kena. Ya ini macam ini. Ada. Apa namanya ininya yang di yang ini. Itunya yang lepas. Pandu yang besar itu. Ya. Ini enggak bisa panjang. Bisa. Atas atas itu rusak. Ini dia. Iyalah. Tapi sebenarnya panjang ini enggak bisa berdiri kan? Boleh. Aku mau pakai nama kalian goyang-goyang. Saya ada macam ini dua di rumah. Ini simple mau bawa letak dalam bag pun boleh. Ini bisa jadi tripod, bisa jadi pendek. Apa bingah? Bapak Nirmala selalu di tengah. Untuk cuci muka, kalau ada cuci muka, padahal itu yang dikatakan di Singapura. Itu pun dia pakai juga. Saya tidak licin lagi, Kak. Kenapa? Karena saya pakai yang merah-merah di kamar. Itu pembersih. Dipakainya kalau di tengah ada pembersih, di tengah risau. Kenapa mikir Bapak Nirmala? Pasti apa-apa itu yang punya kakaknya pasti dipakainya. Dia tidak pikirkan untuk perempuan kan, belum lagi kan. Tidak dipikirkan yang asal ada. Asal ada, tidak licin lagi muka aku. Itu yang panggil kami itu. Diri.